はい、皆さん、こんにちは。ニュースから学ぶ日本語のチャンネルへようこそ。kembali lagi bersama saya Nur Aziz Alfiantoro di channel Belajar Bahasa Jepang lewat Berita. Nah, berita yang akan saya terjemahkan kali ini berasal dari web yang sama, yaitu NHK News Web Easy, ya. NHK News Web Easy, dan berkaitan dengan Shingata Coronavirus atau virus corona baru. Pandemi yang sedang berlangsung saat ini, ya. Nah, judul beritanya ialah 5歳から11歳のワクチン1回目が終わった子供は約 1%。 Nah, ya. Jadi, 終わった 子供, ya, anak-anak, jumlah anak-anak yang telah menyelesaikan dosis pertama vaksin, ya. Jumlah anak-anak berusia 5-11 tahun yang telah menyelesaikan dosis pertama vaksin ada sekitar 1%. Ya, bagaimana isi berita selengkapnya? Dewa Hajime Masho. Nah, berita ini adalah berita yang bertanggal Sangatsu Jurokunichi Jurokuji Yonjupung, ya, 16 Maret jam 16.40. Nah, isi beritanya adalah sebagai berikut. Nah, 5歳から11歳の子供への新型コロナウイルスのワクチンの注射が始まっています。Nah, ya. Jadi, Chusha ga, dari sini, dari sebelum ga nih ya, yang ini. Nah, Chusha itu penyuntikan. Nah, penyuntikan vaksin, ya, coronavirus baru, ya, singkatnya coronavirus, coronavirus baru, kepada anak-anak yang berusia 5-11 tahun. Hajimatte imas. Nah, telah dimulai. Nah, jadi penyuntikan vaksin coronavirus kepada anak-anak yang berusia 5-11 tahun telah dimulai. Nah, segi wa imamade ni 1 kai me no chusha ga owatta kodomo wa yaku 77000 nin de 5歳から11歳の子供の約 1% desu. Nah, imamade ni sampai saat ini, ya, sampai saat ini 1 kai me no chusha ga owatta kodomo wa, ya. Nah, anak-anak yang telah selesai melakukan suntikan dosis pertama, ya, berjumlah Nanamang nanasengning, sekitar 77.000 orang. Gosai kara juisai no kodomo no yaku 1% desu. Nah, dan sekitar 1% dari 77.000 orang tersebut berusia 5-11 tahun. Nah, soshite kuni wa konshu made ni 290 man kai chusha suru ryou no vaksin wo shi nado machi ni okutte imasu. Nah, ya. Jadi konshu made ni, ya, sampai minggu ini gitu, ya. Nah, jadi pada minggu ini gitu, pada minggu ini negara gitu, ya, negara kuni. Nah, okutte imasu telah mengirimkan, ya, ke kota besar shi, di sini ada machinya seharusnya, tapi saya lupa tidak tertulis gitu, ya. Shinado machi, ya. Nah, di kota besar maupun kota kecil, nah, sebanyak 2,9 juta, ya. Nishiyaku 90 mang gitu, ya. 2,9 juta dosis vaksin gitu, ya. Ke kota besar maupun kota kecil. Jadi pada minggu ini gitu, negara telah mengirim 2,9 juta dosis vaksin ke kota besar maupun kota kecil, lah, maupun tempat lain seperti itu. Selanjutnya, shikashi, vaksin o ukeru ka douka wa oya nado ga isha to jubun ni soudan shite kimete hoshii to kuni wa itte imasu. Nah, jadi sini kita terjemahkan perkoma dulu. Shikashi, tetapi vaksin o ukeru ka douka wa. Nah, jadi apakah gitu, ya, apakah akan menerima vaksin atau tidak, okeru ka douka, apakah akan menerima vaksin atau tidak, oya nado ga isha to, ya. Nah, jadi kepada dokter dan orang tua gitu, ya, jubun ni soudan shite kimete hoshii to kuni wa itte imasu. Jadi negara ini bilang gitu, ya, negara itu menyampaikan kalau misalkan bahwa para orang tua itu atau maupun orang lain gitu, ya, harus berkonsultasi dulu, sodang, ya, berkonsultasi kepada dokter. Nah,
apakah akan menerima vaksin atau tidak, seperti itu. Nah, terus lalu untuk kalimat terakhir, 新型コロナウイルスが移った人は少しずつ減っています。しかし移った人の19%は10歳になっていない子供で他の年齢より多くなっています。Nah, jadi Shingata coronavirus juga utsutta hito, orang yang telah tertular oleh virus corona. Nah, sukoshi zutsu hette imas. Nah, sini ada zutsu ya. Zutsu itu kayak perlahan-lahan gitu ya. Perlahan-lahan semakin sedikit gitu ya. Semakin menurun hette imas. Nah, jadi orang yang tertular oleh virus corona perlahan-lahan semakin berkurang. Sekasi, utsutta hito no 19% wa, tetapi, nah, sekitar 19% orang yang tertular, jusai ni natte inai kodomo de, nah, adalah anak yang berusia di bawah 10 tahun. Jusai ni natte inai kodomo de. Hoka no nenre yori oku natte imasu. Nah, lebih banyak ya. Nah, oku. Yori oku nate imas, lebih banyak daripada jumlah usia lain gitu. Nah, jadi di kalimat terakhir ini adalah, nah, orang yang telah tertular itu, tertular virus corona gitu ya, semakin berkurang. Nah, tetapi dari 19% orang yang tertular itu adalah anak yang berusia di bawah 10 tahun, yang mana jumlahnya itu lebih banyak daripada jumlah usia lainnya gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa berita ini menceritakan tentang vaksin ya, vaksin kepada anak di Jepang gitu yang berusia 5 sampai 10 tahun. Nah, dewa koko made owarimasu. Arigatou gozaimasu. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.